lama besarnya. Besar. Kemarin sore saya dapat juga, cuma enggak direkam ya. Kemarin sore dapat 2 kilo 3 on. Dan ini dapat lagi, cisku. Kipas. Oke, sisku, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, Ces, seperti biasa Cesku, pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak Cesku untuk mengangkat atau mengecek tajuran kita yang kemarin sore kita pasang ya. Jadi tidak bosan-bosannya saya mengajak Cesku untuk menemani saya. Kemarin kita menggunakan umpan ulat sagu ya. Menggunakan umpan ulat sagu, semoga saja ada hasilnya. Jadi target kita menggunakan ulat sagu, Cesku, ikan baung ya targetnya ya. Jadi semoga saja ada cintanya yang nyangkut dan ada cintanya yang ikut kita hari ini. Oke, kita udah menuju di spot kita di Sungai Kapuas. Semoga saja hasilnya tidak mengecewakan ya. Oke, Cesku, di terowongan ini ada 3 mata tajuran ya. Semuanya habis semua umpannya. Jadi kita next lagi, Ces ya. Kita lanjut lagi. Kita memasuki terowongan. Oke, di sini ada 2 jong, Ces ya. Umpannya habis lagi, Ces. Kita lanjut lagi ya. Sudah beberapa tajuran yang kita cek, Cesku, hasilnya jong ya. Umpannya habis semua. Oke, Cesku, di depan sepertinya dapat, Ces. Oh, itu sudah bermain-main dia. Wih, mantap, Cesku. Nah, itu lihat, Ces. Adakah melihat tajurannya? Sudah menari-nari. Dan apakah? Oh. Lihat, wih, jurannya sudah menari-nari, Cesku. Mantap. Kita cek, Ces ya. Terbang, Cesku. Oke, mantap. Poin kita, poin pertama, Ces. Ikan baung, mantap jiwa. Oke, Cesku, pagi-pagi kita udah strike poin pertama kita ya, target ikan baung menggunakan ulat sagu ini. Ini ulat sagu yang masih ada, emang mantap jiwa, Cesku. Oke. Oke, Cesku, di depan poinnya.
Oke, Ces, di depan poin. Sudah bermain-main, di bawahnya nyangkut ini. Oke, Ces. Aha, udah bergerak-gerak. Oke, Ces. Us. Us, 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 us. Besar ini, Ces. Ikan bawang saja. Ya. Poin kita saja. Ya. Poin kita yang kedua, ikan bawang. Lumayan. Banyak juga yang lepas, Ces, ya. Jadi ciri-ciri tajur dihajar ikan baung, dia ininya pasti melilit-lilit. Dia beda dia. Oke. Mantap, Cesku, ya. Oke, Cesku, di depan sepertinya sudah bermain-main ya jorannya ya. Itu dia. Saya rasa ini ikan baung. Santai-santai aja itu. Jorannya, bermain-main deh. Bawahnya nyangkut. Baung, Cisku. Nih target kita. Mantap kan? Ikan baung. Jadi kalau kita targetnya ikan baung, wajib bawa ini ya, tang untuk patilnya. Oke, Cesku. Aman. Lumayan. Kita lanjut lagi. Oke, Cesku, ya. Di depan kita ini sudah bergerak-gerak, sudah tertarik-tarik. Tuh, udah dibawanya ke tepi. Nampak nggak, Ces? Aduh, Cesku. Sepertinya besar, Ces, ya. Op. Ini harus hati-hati nih, Ces. Hai, kalui lagi, kalui. Kalui. Gila. Wuhui, kalui ini, Cesku. Udah nampak. Nampak, Cesku. Dapat kalui, Ces. Kalui, Ces, kalui. Kalui. Mantap, mantap. Udah nampak lah. Ini positif. Positif, Cesku. Kalui, Ces. Ah, kan? Kalui lagi, Ces, kalui. Wuhui, kalui, Ces. Udah positif nampak, Cesku. Apa besarnya? Besar. Aduh. Kalui, Ces. Kemarin sore saya dapat juga, Ces, cuma enggak direkam ya. Aduh. Aduh. Kemarin sore dapat 2 kilo 3 on. Dan ini dapat lagi, Cesku. Kalui, Ces, kalui. Wuhui. Kalui, Cesku. Besar lagi nih. Hah. Kalui, Ces, kalui. Wih, mantap jiwa. Kalui, Cesku. Dapat kalui lagi. Mantap jiwa. Kalui, Cesku. Kemarin sore dapat juga saya.
Dapatnya 2 kilo 3 on ya. Tapi saya enggak saya rekam karena kemarin sore hujan juga ya kan. Lagi pula saya mau ganti umpan. Kemarin sore ya ini umpan nulet sagu cesku. Dapat kalui. Ini sepertinya sih lebih besar yang kemarin kayaknya. Tapi ya lebih besar yang kemarin ya. Ini 2 kiloan saya rasa ini. Kalau rezeki nggak kemana Cis. Mantap jiwa. Dapat kalui Cisku. Kurang lebih yang kemarin sore saya dapat, tapi nggak saya rekam Cis. Saya dapatnya pun di hilir sana, nggak jauh dari spot kita yang ini. Kemarin sore pas saya mau kasih umpan ya, jadi 2 kilo 3 on pas saya timbang. Dapat kalu ya, ini dapat lagi Cisku pagi ini. Aduh rezeki Cisku, ikan paling enak ini. Dagingnya itu oren-oren, lemak. Itu poin kita. Target kita ikan baung sebenarnya Cisku, tapi yang dikasih Tuhan rezeki hari ini jackpot. Pokoknya mantap jiwa lah Cis ya. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata Cisku. Rezeki kita hari ini mantap Cis. Oke kita lanjut lagi Cis ya. Oke Cisku, kita lanjut. Hari ini kita dapat jackpot ya. Jadi kita dapat ikan kalui atau gurame. Mantap jiwa lah pokoknya. Oke, di sini jong ya. Oke, di sini habis umpan sepertinya Cis ya. Oh, masih ada Cis umpannya. Kita biarkan saja. Benar kala sore nanti ada rezeki ya. Oke, Cisku di sini jong ya. Oke, ini tajuran kita yang terakhir ya, Cis ya. Semoga saja ada hasilnya. Sepertinya kencang sekali itunya talinya. Apakah dapat? Tapi tidak ada pergerakan, Cis. Semoga saja ada ya. Oh, di bawahnya angkut, Cisku. Sepertinya dapat, Cis ya. Di bawahnya nyangkut. Sepertinya dapat Cisku. Ini tajuran kita terakhir. Udah kencang nih talinya. Oke. Aduh lepas Cis. Ah. Tajuran kita terakhir. Lepas ya. Tadi dari kejauhan udah kelihatan dia gerak-gerak talinya. Oke Cisku, ini hasil kita ikan baung. Target kita nih menggunakan ulat sagu. Dapat 3 ekor ikan baungnya dan kita dapat jackpot. Dan kalui Cis ya, lumayan besar Cis, 2 kiloan ini Cis lebih. Hasil kita memang luar biasa Cisku, mantap jiwa lah pokoknya. Dan kalui dan gurame. Oh
Win lagi kita Cesco, ikan gurame atau ikan kalu ya. Kemarin sore kita dapat juga 2 kilo 3 on, tapi nggak kita rekam. Nah, ini kita dapat juga kurang lebih sama yang kemarin juga ya. Sekitar 2 kiloan ini Cesco. Mantap. Kipas 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 kipas. Kipas kipas kipas. Ikan paling enak nih Cesco. Mantap jiwa.